Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang akan membuka layanan perdana pada 16 Juni 2016. Secara fisik, Terminal 3 telah selesai 100%. Presiden Direktur PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Budi Karya Sumadi mengatakan, secara bertahap seluruh penerbangan internasional akan diarahkan ke Terminal 3 Ultimate mulai bulan Maret 2017 mendatang. Dalam uji coba tahap pertama melalui maskapai nasional Garuda dan selanjutnya bertahap untuk semua maskapai penerbangan internasional. Beralihnya maskapai Garuda Indonesia ke Terminal 3 Ultimate, maka Terminal 2 yang ditinggal Garuda akan ditempati sejumlah maskapai, di antaranya CityLink, Batik Air, Sriwijaya, dan Air Asia. Saat ini proses uji coba dan pengecekan terus dilakukan oleh PT Angkasa Pura bersama Direktorat Perhubungan Udara serta perusahaan maskapai. Sekarang sedang finalisasi, kita harapkan akan operasi sebelum lebaran, kira-kira tanggal 15 atau tanggal 20 bulan ini. Terminal 3 Ultimate akan penuh dengan kearifan lokal, diantaranya karya Magdon, dan dengan kearifan lokal ini ada satu nilai tambah yang luar biasa dari bandara. Bandara Terminal 3 Ultimate akan menjadi satu tempat kita berjumpa, kita pergi, tetapi juga memberikan kesempatan kita berekspresi.